Hai, Assalamualaikum. Hari ini Tengku Butan nak share satu video tentang unboxing. Tengku Butan tak tahu apa benda ni, baru sampai tadi. Tengku Butan pun tak ingat Tengku Butan order apa. So, Tengku Butan akan buka sebentar lagi. Kita buka ya. Macam mana nak buka ni? Serius, Tengku Butan memang tak ingat apa benda yang Tengku Butan order. Kita akan buka. Anak ni pun terjaya. Baby, please duduk dalam ni. Please duduk dalam ni kejap. Kejap. Oh lalalala. Kejap ya, duduk dalam ni kejap ya. Main-main dulu ya. Mama nak unboxing ni. Tengok apa benda ada dalam ni. Maybe barang mainan haras ke? Kita tak tahu. So, terkejut sebab kotaknya besar sangat. Kalau ada order barang pun, tak tahulah barang apa. Maybe ABC? ABC form tu. Ya. Kita tengok. Betul tak? Betul! Yeah. Haras besar benar kotaknya. Lazada pun. ABC form ni untuk Haras. ABC format untuk Haras sebab untuk Haras merangkak. For you to crawling. Kenapa ada besar kecil? Okay. Yeah. Okay. Ya Allah. Dah sampai dah barang kesayangan Mama ni. Dun. Ha. Daripada main benda-benda yang merepek tu, baik harus merangkak, kan? Kejap ya. Sian pula dia ni, duduk dalam kelambu. Itu dia. Kejap ya. Besar juga ni. Okay. Apa sistem bangang-bangang. Okay. Haras jangan nak berdiri-diri kat situ. Dia ni pun satu. Start dah berdiri ni. Mula nak berdiri saja. Okay. Kejap lagi kita akan sambung-sambungkan. Tebal juga ni. Tebal juga. Boleh tahan. Kira ni. Kalau Haras melangkak-melangkak, tak adalah ni terpenyek-penyek. Tak adalah kepala tu terjatuh kat dekat lantai. Walaupun sekarang ni Haras dah pandai balance sikit. Mama tengok. Okay. Ni beli kat Lazada. Harga dia RM93. RM97.60. Dan Tengku Butan baca review kat situ. Dia kata saiznya besar. Dan dia orang cakap puas hati dengan seller ni. So Tengku Butan belilah yang ni. Kalau korang nak tahu, nanti Tengku Butan akan review dekat blog www.tengkubutan.com. Korang boleh tengok link dia kat situ ya. Tengku Butan akan linkkan ke seller ni. Okay. Itu saja. Lupa. Ada satu lagi barang sampai. Ini. Korang tahu ke apa dia? Okay. Tengku Butan tunjuk. Dalam dia. Tengoklah dia punya suka. Baik-baik, baby. Tak stabil ni. Pergi main kat dalam tu, sayang. Suka sangat ni kenapa? Suka sangat ni kenapa? Suka sangat ni kenapa? Janganlah. Nanti kita bentangkan ni. Ya. Ni. Ya, kita bentangkan ni. Okey, kita tengok dia tadi. Susah juga ni baby ni, dia tak nak duduk. Bahaya ni. Okey.
Main yang ni, main yang ni. Okey. Okey, yang ni Teguh Butan beli dekat Lazada juga. Melalui review juga, tengok review ramai orang kata seller ni bagus. So, Teguh Butan ambil yang ni. Harap-harap benda ni memang bagus lah ya. Sebab Teguh Butan risau juga dapat yang reject. Penat kalau dapat yang reject. Okey, ini dia. Infrared, multifunction infrared thermometer. Teguh Butan beli ni sebab baby Teguh Butan ni dia tak suka thermometer yang jenis selit kat ketiak tu. Ha, dia akan meronta-ronta, dia akan, dia tak selesa ada benda tersepit dekat ketiak. So Teguh Butan susah sangat nak dapat suhu yang betul masa dia sedang demam kan. So kita cari alternatif lain, cari yang jenis macam ni. Iaitu dia boleh check dekat telinga, dia boleh check dekat forehead, dekat kepala ya, temperature dia. Sebab sekarang ni yang kita tahu kalau demam ni bahagian kepala tu kena jaga sangat-sangat. Jangan sampai 40 darjah Celsius, dia orang cakap lah kan. Teguh Butan memang risau walaupun baru 38. Teguh Butan memang risau sangat-sangat sebab suhu tu boleh meningkat bila-bila masa saja kan. Kalau tengah malam lagilah. Teguh Butan memang risau sangat sebab suhu paling tinggi kemuncak dia tengah malam kan. So TB pun baru first time ada baby, TB tak tahu macam mana nak buat. Memang kerak kabut. So ada benda ni kita boleh pantau suhu baby. Oh, merepek pula. Jom kita tengok apa isi dalam dia. Tengok ni. Ish. Rasak. Okey. Ini dekat tepi dulu. Kacau. Eh, ada benda ke dalam ni? Ada benda. Okey, dia bagi free gift lah. Free gift apa ni? Apa benda ni? Zoom please. Oh, zoom. Tak zoom pula dah. Comelnya. Vitamin ball pen. Sikitnya. Tengok dia nak juga yang tinggi ni. Hei, si kecil ni. Okay, dia tengok. Cute ball pen. So cute. Ni. Sini. Ha. Alahai, cutenya. Cute sangat-sangat. Sebab dia tajam nak bagi baby main pun risau. Sebab dia pandai buka dah. Ha. So, mama je lah yang simpan ya benda ni. Cute lah. Apa teh hair pula tak zoom pula ni. Okay, ni dia. Vitamin ball pen. Cute lah. Okay, kita simpan tepi dulu. Kita tengok. Wuih. Oh, dia bagi free bateri. Bateri dia macam ni. Macam ni. Okey, ada dua bateri dia bagi. Free lah bateri ni. Okey. Oh my god, anak ni. Pergi main yang situ sayang. Kena buka juga TV ni. Okey. Ini tadi gunaan dia. Nanti TV buat video lain lah ya, senang sebab panjang sangat video ni. Nanti korang nak tengok susah. Okay, dia macam ni. Sekejap ya. Okay, TV akan tunjuk cara-cara dia. Oh, sengit lah pula. Okey. Ini dia. Macam mana guna ni? Hmm.
Okey, dia masuk bateri kat sini. Masuk bateri kat sini. Eh, terbalik ke? Macam mana nak masuk ke ni? Korang tak reti lah. Dia ni. Eh, boleh dah. Oh, dah datang dah balik pula. Jangan goyang. Jangan. Jangan. Oh, wah. Okey. Nantilah kita buat video lain ya. Baru mama nak tunjuk cara-cara nak guna termometer comel ni. Haras. Tak bagi can langsung lah. Dia ni kan, sabar je lah. Ini tak boleh usik ni, tak pasang lagi. Okay, itu sajalah ya. Bye-bye. Nanti tiga butang buat video lain asing-asing. Tapi macam ni lah rupa dia ya, dia punya ni. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Dia punya macam ni lah nanti. Bila dah ada lampu nanti, korang akan nampak lah nanti macam mana kan. Tiga butang tak boleh nak ni, nak tunjuk. Sebab ni dia ada. Okay.